Selamat datang di konten kreator Gusar Solois. Dan saat ini aku bakal mengeksplor sebuah rumah yang sudah lama terbengkalai ya teman-teman. Dan rumah ini sungguh elit banget teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat kak ya, semuanya seperti kayak gini semuanya teman-teman. Dan kenapa tempat ini bisa terbengkalai? Karena masalah COVID-19 dan semuanya ditutup teman-teman. Dan sampai saat ini pun sepi ya teman-teman ya. Dan nanti kita coba untuk masuk ke salah satu rumah yang menurut gue ini rumah ini masih bagus banget teman-teman ya. Dan masih kayak wah masih mewah banget kak. Dulunya rumah ini disebut adalah villa kak. Karena sepi dirubahlah jadi namanya perumahan elit. Jadi khusus-khusus orang-orang kaya teman-teman ya. Dan kondisinya benar-benar seperti kayak gini kak. Jadi kosongnya karena COVID teman-teman ya. Dan ini kurang lebih hampir ada 30 rumah yang kondisinya masih bagus banget teman-teman ya. Dan kita coba untuk ke bagian sini dulu guys. Oh, gokil men. Dan mitos yang atau misterinya di tempat ini pernah ada yang nginep ya. Satu keluarga itu pun diganggu sama makhluk gaib teman-teman ya. Dan oke, kita coba ke bagian sini dulu karena di sini ada sebuah kolam renang yang cukup keren banget ya. Kondisinya seperti kayak gini guys. Ya. Sepertinya rumah ini terbuka deh, teman-teman ya. Ini apa ya? Gua enggak tahu nih. Takut ular atau biawak atau binatang lain gitu ya. Oke, kita cek dalam rumahnya, guys. Assalamualaikum. Wow. Gokil, men. Wow, gokil. Ini sumpah keren parah. Ternyata di dalam rumah ini masih ada barang-barang yang ditinggalin, teman-teman ya. Kalian bisa lihat kondisinya kayak gini, guys. Wow, ini keren parah sih men. Permisi. Merinding aku teman-teman. Oke. Ini sepertinya kamar ya. Oh my god, ada kasur ya guys. Allahu Akbar. Kalian bisa lihat ini kamar ya. Kondisinya benar-benar masih ada, masih lengkap kasurnya guys. Ya, dan ini kita bisa lihat teman-teman. Kasurnya, bantalnya, semua. Dan ini kamar mandi yang cukup mewah banget guys. Dan oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Masih lengkap kak ya. Ini kemungkinan karena ini ya, karena waktu kak ya. Jadi tempat ini hancur. Oh my god, ini ada foto guys. Foto anak kecil ya. Oke. Jangan terlalu sorot karena gue orangnya rada ngeri gitu teman-teman. Oh ini bagian dapur guys. Dan rumah ini berlantai dua. Kita cek ke lantai dua ya. Assalamualaikum. Ada suara, serius. Oh. Ih, ada telepon jadul juga loh. Ya kan, telepon pesawat. Kamar mandi, sumpah di satu rumah ini bener-bener mewah. Ya, bener-bener mewah banget teman-teman ya. Karena COVID tempat ini jadi terbengkalai guys. Ya. Oh, ini ada bathtubnya teman-teman ya. Sumpah ini kaya banget guys. Dan kita lanjut lagi. Tapi sepertinya nggak bakal aku masukin semua ya. Karena terlalu banyak kak. Kemungkinan ada 30 rumah di tempat ini kak ya. Jadi kosong ya. Itu karena COVID kak. Ya, semuanya jadi bangkrut guys. Dan pada akhirnya rumah ini terbengkalai teman-teman.
barang-barangnya masih ada loh men. Gila gak? Next, kita lanjut lagi. Kolam renangnya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, ke bagian sana guys. Aku ngelihat di situ ada sebuah kayak perahu ya, kayak speedboat teman-teman. Dan kayaknya semua rumah ini terkunci guys ya. Ini sampai sekitaran 30 rumah. Ini terbuka, coba kita lihat dulu. Wow. Ini ada lemari juga di bagian sini. Kamar mandi. Dan di pintu ini tidak bisa dibuka Kak, karena udah rusak tuh teman-teman. Ya, dan kita coba untuk ke bagian sana guys. Tapi percuma ya Kak, nggak apa ya, semua nggak bisa dimasukin ya. Jadi kita langsung ke bagian sana guys ya. Di bagian sini keren nih kayak, keren banget nih teman-teman nih. Soalnya ada kolam renangnya dan kita coba untuk ke bagian sana. Gua nggak kebayang sih kalau malam ini auranya seperti apa ya. Oh ini sepertinya ada yang bersih nih teman-teman nih. Ya. Lebih dari 30 rumah elit dikosongkan di tempat ini karena COVID-19. Semua kosong teman-teman. Tapi kemungkinan di bagian sini ada rumah yang masih dipakai ya. Tapi di sebagian juga ada yang kosong guys. Semuanya teman-teman. Mentok ya. Jadi oke. Kita langsung ke tempat istirahat lagi teman-teman ya. Sayang banget ya, rumah sebesar ini tidak dipakai lagi, tidak diurus lagi karena masalah COVID-19 ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya tempat ini jadi mangkrak ya. Yaudah guys, sepertinya vlog hari ini kita sudahin aja karena cuma satu rumah yang bisa kita masukin doang teman-teman ya. Sebenarnya ada Kak ya, sebenarnya ada kunci, cuman kunci itu masih di rumah Kak. Yaudah guys, kalian jangan lupa di subscribe, di like ya video ini, dan di share juga teman-teman ya. Makasih buat orang-orang baik yang sudah support vlogku ini teman-teman. Bye-bye semuanya, thank you guys.